Oke, kali ini kita akan menjelaskan cara berinternet gratis dengan pulsa 0 rupiah menggunakan HTTP injector. Oke, langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Ya, kali ini kita menggunakan kartu Telkomsel atau Simpati untuk sebagai percobaannya. Pertama, cek pulsa. Nol rupiah. Selanjutnya, cek gratis. Ternyata tidak ada gratisnya, saudara-saudara. Oke. Kali ini saya akan langsung menjelaskan proses penginstalan HTTP injector beserta cara konfigurasinya. Ini dia file downloadnya. Install. Tunggu sampai proses selesai. Ya, selesai. Kemudian kita buka aplikasinya. HTTP injector. Ini tampilan awal ketika kita membuka HTTP injector. Kemudian kita akan memasukkan konfigurasi cara impornya yaitu sebagai berikut. Klik pengaturan import config, kemudian cari file yang telah didownload dengan format .ehi seperti ini. Tapi ini kali ini kita menggunakan wus.bgt yang kami dapatkan dari grup di Facebook. Ya, begini jika sudah terimport ke HTTP injector, kemudian kita klik start. Setelah itu, kita lihat log sudah berhasil connect. Setelah itu, kita lakukan percobaan tes koneksi. Contoh kali ini, saya akan membuka BBM. Saya akan melakukan tes ping ke teman saya. Ternyata gagal, saudara-saudara. Ternyata tadi setelah diinstal, kita disuruh reboot atau restart HP dulu. Jadi restart dulu. Restart dulu. Oke. Bisa juga kasih percepat ini. Restart dulu. Ya, terbuka sudah sekarang.
Ya, jaringannya bicara balik. Nah, setelah di restart, kita coba membuka kembali aplikasi HTTP injector. Aduh. Ini HTTP injector. Oke, saya ulang kembali caranya. Kita import config yang telah di-download. Cari file downloadnya, penyimpanan setelah download. Ini dia ya, tadi yang telah di-download. Kemudian dia sudah terimport. Tinggal start. Jika ada muncul kotak dialog seperti berikut, tekan OK saja. Kemudian kita lihat lognya. Jika sudah connect seperti ini, berarti telah berhasil. Mari kita coba tes. Kali ini saya coba tes pada game Clash of Clans. Apakah berhasil? Tunggu, kita lihat. Oh, ternyata dia sudah loading. Iya. Dan saudara-saudara, akhirnya berhasil. Kita sudah koneksi ke BBM. Coba kita cek pulsa. Kali ini saya tutup dulu aplikasinya Clash of Clans. Saya coba buka BBM. Aplikasi BBM. Coba melakukan tes koneksi. Coba. Ya, terkirim. Akhirnya berhasil juga. Oke. Kita tes aplikasi sosial media lainnya. Wah, kena bicara kok. Seperti ini. Line. Kita lihat. Kita coba buka timeline-nya. Tes chat ke grup. Tes net gratis. Ah, ternyata terkirim. Kan berhasil, kan berhasil. Oke. Saya coba buka. Ya, kali ini saya akan cek pulsa untuk memastikan apakah memang aplikasinya berjalan lancar dan ternyata gratis. Kita coba cek pulsa. Nol. Kita coba cek gratis atau cek, ya ternyata saya tidak memiliki akun gratis, tapi masih tetap bisa melakukan internet, membuka sosial media atau game-game online. Tapi ya, kita kali ini menggunakan kartu simpati loop dengan pulsa 0 rupiah. Oke.
Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial channel lainnya.